Suami Selvi Ananda, Gibran Raka Buming Raka, menyampaikan alasannya terkait penolakan foto dirinya dipasang di baliho, termasuk dalam event Pekan Olahraga dan Seni atau Porseni Satu Abad Nahdlatul Ulama pada Januari 2023 mendatang. Bahkan Gibran juga melarang foto dirinya dimasukkan dalam produk-produk visual publikasi dari dinas-dinas pemerintah Kota Solo. Orang nomor satu di Kota Solo itu mengatakan jika aturan itu sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Menurut Gibran, pemasangan foto dirinya dalam publikasi dinas-dinas pemerintah Kota Solo memang tidak perlu. Gibran juga kurang berkenan bila fotonya muncul dalam produk visual publikasi event-event yang digeber di Kota Solo. Sementara itu, Baliho Porseni Satu Abad NU sudah terlanjur menampilkan foto wali kota Solo tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan perwakilan PBNU dan Gibran di Balai Kota Solo, Senin 19 Desember 2022 lalu. Baliho itu sebenarnya tidak hanya bergambar wajah Gibran saja, namun ada juga foto diri Ketua Umum NU Yahya Kholil Stagouf. Baliho Porseni itu akan dicetak di sekolah-sekolah naungan NU termasuk di tingkat MI. Sekolah-sekolah MI yang ada di Jawa Tengah ada sekitar 3.400 sekolah. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!